Dari kemarin. Dan yang lainnya, kita mungkin dalam hidup ini sudah terpilih untuk menjadi orang-orang tertentu dalam kehidupan kita. Kita masing-masing menjadi orang-orang yang terpilih dalam kehidupan kita untuk alam ini. Lakukan sebatas kemampuan kita. Jangan sombong, jangan takabur. Betul. Karena kita tidak tahu besok mati atau nanti mati atau kapanpun. Paling enggak dalam langkah kehidupan kita, keringat kita ini sangat bermanfaat untuk alam dan orang lain. Ketika kita menghadapi problem, jangan menyerah, masih banyak solusi. Datangi orang-orang terdekat Anda. Datangi tokoh-tokoh paranormal, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh agama yang mungkin bisa memberi jalan keluar kepada Anda. Ketika rantai perubahan kehidupan kita menimpa, jangan menyerah. Ada Tuhan di hati kalian. Mintalah pertolongan kepada beliau. Saya Mbak Kibal dan Aba Ian dan Datuk dan Aba Yud dan juga dan Bagus Segoro adalah hanya sebagian kecil yang tidak ada nilainya. Tapi kita akan menjadi kuat dan besar kalau kita sama-sama bersatu. Mudah-mudahan di tempat ini semua akan menjadi cikal bikal untuk terus mengumpulkan orang-orang yang berhati jujur, yang cinta akan negeri ini. Kita selamat Pertiwi bersama-sama dengan para tokoh-tokoh spiritual. Dan jangan pernah menyerah. Dan jangan saling sikut-sikutan. Oh, ini ilmunya tinggi, ilmunya ini indah, ini. Jangan menjelekkan kalau sesama pelaku spiritual. Jaga itu. Sama-sama cari nafkah kita. Jangan pernah saling menjelekkan pak gurun lain. Karena belum tentu pak gurun kita benar. Betul. Lakukan masing-masing langkah kalian dengan ketulusan. Itu benar yang nampak. Nanti kita bawa ke alam baka. Saya Mbak Gimbal mengucapkan terima kasih semuanya. Yang tidak saya sebutkan. Untuk teman-teman dari Laskara Macan Ali, Ketek Mingkem dan yang lain-lain, terima kasih atas kedatangannya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih saudaraku. Abah, terima kasih. Ada terima kasih. Dan saya juga terima kasih Abah Danden sebagai sesepuh dari Laskar Madun Macan Ali. Mungkin kalian lihat kalau saya bermain atraksi. Atraksinya apa sih Mbak Gimbal? Saya dibakar hidup-hidup. Yeah.
sambil menunggu kopi. Kita sambil menunggu kopi, jadi ya jauh silakan mendekat, yang mendekat silakan merapat lagi, jangan terlalu dekat ya. Jangan terlalu. Nanti atraksinya mau di mana? Kayaknya di sini. Di mana enak ya? Di mana ya? Di mana? Kayaknya di sini. Kayaknya di sini. Karena takutnya penontonnya membludak, kasihan yang di dalam. Betul sekali. Dan ini permainan yang di sini ada anak-anak ya. Jadi sebuah permainan yang dilakukan oleh profesional dan terlatih. Jadi tidak untuk ditiru. Jika untuk menirunya silakan belajar ya. Sudah mulai tegang musiknya. Sudah mulai tegang ya musiknya ya. Ini kayak musik mau apa ya? Tegang gitu. Iya. Musiknya boleh. Kamu kecap sulit. Silakan buat dari seluruh kudunya. Wangsit Siliwangi. Kecap sulit. Kecap suling, tapi yang wangsit Siliwangi. Oh begitu, nanti kalau sudah prum baru boleh diganti sama yang baru sama. Oh, operator siap penonton ini. Kacapi suling ya, wangsit Siliwangi ya. Kacapi suling, wangsit Siliwangi. Di wangsit Siliwangi ya, kadeng gerbong. Kacapangan, dina jaman gaupaku. Sokaya kawin deh. Sok itu ya. Ayo tuh at. Ya, ada musiknya, ada musik. Dan ini nunggu prepare dulu mungkin ya, apa juga prepare dulu. Jadi sekali lagi ini tidak untuk ditiru ya. Ini dilakukan oleh seorang profesional yang sudah terlatih, apalagi seorang master dari The Master di RCTI dulu ya. Silakan boleh mendekat semuanya, kita sambil persiapan. Silakan mendekat karena sebentar lagi. Untuk papi. Buat papi. Boleh diberi jalan. Thank you.
silakan diberi jalan dulu untuk dipersiapkan. Ya, jadi sekarang permainannya akan dimulai. Ya. Betul. Oh ya, untuk penonton dimohon untuk ke pinggir. Ya, sedikit diberi jarak, boleh. Sedikit diberi ruangan. Ya. Oh, kantor angkono, senajan setan kentayangan. Tansah gawe rupete hingga pupu seujaman. Salam rahayu. Oke guys, kembali lagi bersama Bunda Eliza dan para keluarga besar PKN. Kita lagi berada di mana ini? Paguyuban Dago. Parukuyan Dago. Dago Pakar Tim. Tadi keselio lidahnya. Kita naik ke atas ya. Punten. Jadi buat para kakak yang ingin menonton atraksi dari Bang Gimbal atau biasa sebutnya Master, beliau adalah master dari The Master juga ya, dan aliran beliau adalah Fakir ya. Beliau adalah panutan juga ya. Silakan buat dari ini sebuah videonya. Iya, jadi kebetulan karena saya seorang medis juga. Betul? Iya. Jadi bagaimana adalah salah satu The Master juga ya. Dan aliran Fakir itu adalah sebuah seni
magic dengan menggunakan fishing magic itu. Dan tentunya beliau bakal menggunakan atraksi, dan atraksinya seperti apa? Yang penasaran boleh yang di belakang merapat dulu. Yang di belakang bakal, boleh merapat. Yang di atas juga boleh turun. Ya, yang di atas boleh turun juga. Dulu kita saksikan. Untuk menyaksikan atraksi. Permainan spesial ya. Dari seorang master. Jauh-jauh dari sini. Iya, dari seorang master. Boleh untuk merapat ke depan. Yang di atas boleh turun. Kita kembali lagi guys. Kembali lagi bersama rekan-rekan Bunda Eliza, keluarga besar PKR. Dan enggak lupa juga ya. Nih. Itu ada atraksi Ki Gimbal. Hati-hati. Nah. Ayo Kak, Kak pasti bisa. Punten. Burung gagak. Burung gagak. Gimana kalau dibawa ke loji?